Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Tai TV, saya Sonita. Kembali hari ini saya menemani Anda dengan dua menu kesukaan keluarga saya. Saya hobi memasak, selain itu suka membuat camilan-camilan. Alasan utamanya adalah itu bisa untuk menu-menu sebagai tambahan ya di sore hari. Daripada kita beli di luar, ya mending kita buat di sendiri camilan-camilan tersebut. Menu pertama, saya menggunakan bahan beras ketan. Menu kedua, saya menggunakan 3 macam tepung. Apa nama menu saya? Jangan berlama-lama, saya ajak Anda ke dapur Mama Sonita. Menu pertama itu lemper vegetarian. Berawal dari saya yang suka ketan. Karena camilan dari ketan ini saya rasanya unik. Kita yang bervegetarian kebanyakan kan tidak bisa ya memakan yang hewani. Saya berpikir, bisa nggak saya ganti lah. Ini yang biasa lemper ayam, saya ganti ke vegetarian. Makanya saya memilih kaki jamur sebagai isian dalam lemper ayam. Langkah pertama, saya akan meniris beras ketan yang sudah saya rendam selama 2 jam. Kemudian, saya akan memasukkan beras ini ke dalam steamer atau kukusan. Nah, pemirsa, di dalam steamer ini saya berikan satu helai daun sebagai alas agar beras ketan yang kita kukus ini tidak jatuh ke bawah. Selanjutnya saya akan memberikan pemasukan rempah-rempah. Serai, daun jeruk, daun salam, daun pandan. Selanjutnya saya akan taburkan sedikit garam. Saya akan tutup kembali steamer. Untuk tahap pertama ini sekitar 15 menit. Nah, pemirsa, sambil menunggu beras ketan dikukus selama 15 menit, saya akan menyiapkan santan sekitar 150 ml untuk dimasak. Selanjutnya, saya akan memberikan rempah-rempah, satu batang serai, daun salam, dan garam. Kegunaan dari santan ini untuk disiram ke beras ketan agar wanginya bisa menyatu, dan ini ya, santan ini juga memberikan rasa gurih ke dalam masakan ketan. Nah, pemirsa, ini setelah 15 menit beras ketan sudah kita kukus. Nah, seperti ini pemirsa. Saya akan menuang santan yang telah dimasak ke dalam beras ketan.
setelah tercampur rata, beras ketan ini akan kita kukus lagi kurang lebih 25 menit atau hingga matang. Kegagalan yang pernah saya alami itu dari menu lemper vegetarian. Pertama kali saya menggunakan isian yang tidak cocok. Jadi itu rempah-rempah bumbu yang saya gunakannya tidak meresap ke isian. Sehingga saya mencari lagi apa sih isian yang paling cocok gitu loh. Nah ternyata itu cocoknya di kaki jamur. Pertama, ini bawang merah akan saya kupas. Nah, sekarang adalah bawang putih yang akan saya kupas. Sebagai opsi lain, bagi yang tidak menyukai bawang putih atau bagi yang vegan, boleh diganti dengan jahe. Selanjutnya, saya akan memasukkan bawang putih, bawang merah, kemiri untuk di blender. Saya akan menambahkan sedikit air. Saya nyalain ya blendernya. Tuangkan sedikit minyak, bumbu halus yang telah ini saya akan masukkan ya. Selanjutnya saya akan memasukkan daun jeruk dan serai. Langkah selanjutnya adalah saya akan memasukkan kaki jamur. Kaki jamur ini saya suwir-suwir ya, supaya pada saat jadikan isian lemper, itu bisa muat ya. Kalau misalnya berupa satu potongan-potongan gede gitu susah. Kita tidak perlu menumis sampai benar-benar kering. Karena saya ada satu bahan lagi yang akan ditambahkan, yaitu santan. Santan 150 ml. Saya akan tuang ke dalam tumisan saya. Selanjutnya, saya akan menumis sedikit garam. Bubuk lada. Bubuk ketumbar. Kemudian gula sedikit saja. Kemudian kita aduk-aduk rata dan tumis sampai benar-benar kering. Nah, ini boleh ya, kita angkat, kita matikan kompor. Nah, pemirsa, ini beras ketannya telah matang, dikukus ya. Yang menjadi spesial dari lemper vegetarian itu cara pengerjaannya itu unik. Ini langkah selanjutnya adalah
membungkus beras ketan dengan isian dengan daun pisang. Agar daun pisang tidak sobek, sebelum kita menggunakannya itu, kita kukus terlebih dahulu. Pemirsa, pastikan pada saat kita membungkus beras ketan ini, lempar ini dengan isian, kita menggunakan sarung tangan plastik ya agar tidak lengket, karena ini cukup berminyak. Kalau daunnya ini kepanjangan, boleh kita gunting sedikit. Saya suka hal-hal yang boleh dibilang rumit gitu. Karena saya keingintahuan saya itu besar banget. Saya ingin mencoba apa sih yang paling susah dari satu membuat satu resep tersebut. Kerumitannya di mana? Tingkat kesusahannya di mana? Kalau misalnya kita belajar makin banyak pengalaman. Dan sehingga dari situ kita belajar pengalaman yang akan membuat kita lebih pintar gitu. Nah, pemirsa, ini ya lemper vegetarian yang telah saya bungkus dengan daun pisang. Selanjutnya, saya akan menggoreng ataupun dibakar ya di atas pan yang diberi minyak sedikit. Nah, pemirsa, dengan cara kita bakar lagi lemper ini, wewangian daun ini akan meresap ke dalam ketan. Nah, bagi-bagi ibu-ibu yang mungkin merasa tampilannya ini buat susah, rumit, sebenarnya sih enggak. Yang penting satu ya, keinginan dan satu tekad. Dengan keinginan hati, kita bisa membuat suatu masakan yang lebih enak. Nah, pemirsa, sekarang saya lanjutkan ke menu kedua saya, yaitu bubur sumsum candil. Nah, kegagalan yang pernah saya alami itu, pada saat memasak bubur sumsum, saya kira itu tidak gosong. Saya udah ngaduk-aduk, ternyata itu gosong. Nah, bahkan sampai melengket di bawah-bawahnya. Pertama-tama, saya akan menimbang tepung beras. Takaran saya adalah 160 gram. Untuk mendapatkan hasil bumbu sumsum yang halus, lembut, itu saya tambahkan dengan tepung tapioka dengan takaran 32 gram. Ini tadi adalah tepung yang telah dicampurkan, yaitu tepung beras dengan tepung tapioka. Santan yang diperlukan adalah 100 ml.
Selanjutnya adalah 900 ml air. Ini diaduk sampai tepung dan air dan santan ini larut dalam air. Saya akan menyaring adonan tepung ini ke dalam wajan ini agar tepung dan air itu semua terlarut dengan rata. Dan saat kita masak, bubur sumsumnya tidak menggumpal. Saya menambahkan daun pandan ke dalam adonan yang akan dimasak. Saya akan memasukkan sedikit garam. Nah, adonan bubur sumsum ini kita harus langsung diaduk ya. Tidak boleh menunggu lama, terus diaduk tanpa berhenti sampai benar-benar adonannya sempurna. Pada saat memasak bubur sumsum itu, api tidak boleh terlalu besar. Api sedang, tapi kita mesti mengaduk. Nah, adukannya itu juga tidak boleh menggunakan sup kuah ataupun sendok. Sebaiknya menggunakan yang seperti whisk. Jadi itu bisa semuanya tercampur dengan rata dan adukannya. Nah, kalau begini, ini tandanya ini udah matang, udah selesai ya. Untuk menu bubur sumsum itu sebenarnya kelihatannya simple. Padahal sebenarnya waktu pembuatan kalau kita tidak tahu tekniknya gimana, itu bisa-bisa gagal itu bubur sumsumnya. Bisa menggumpal atau jadinya mengeras gitu loh. Langkah selanjutnya adalah saya akan membuat candil. Ini adalah air. Saya akan campur untuk mengulen tepung beras ketan. Kita tambahkan air lagi sampai benar-benar tepung tercampur dengan air dan merata. Sudah tercampur rata ya. Nah, pemirsa, saya ada satu trik agar candil ini pada saat diulen dibuletin tidak bakalan retak-retak gitu saat kita masaknya. Caranya adalah saya akan membuat biang. Saya ngambil sedikit dari adonan tersebut, kemudian saya akan masak di dalam air mendidih. Saya akan merebusnya ini sampai dia benar-benar matang. Nah, pemirsa, selesai begini udah bisa. Saya akan angkat ini biangnya. Saya campurkan ke adonan tadi. Sekarang saya akan mengulen biang ini dengan adonan tadi. Sampai benar-benar tercampur rata dan kalis. Sekarang berikutnya adalah kita akan membuat candil dengan dibulat-bulatkan kecil-kecil. Sambil kita bulat-bulatin candil, saya memasak air
dengan air sekitar 1 liter air, ditambahkan daun pandan, kita rebus sampai mendidih. Ininya hasil candil yang udah dibulut-bulutin. Selanjutnya, saya akan memasukkan ke dalam panci. Selanjutnya ini, sambil menunggu dia, saya akan memasukkan gula aren. Kegunaan dari gula aren ini sebagai pewarna dan sehingga cendilnya bisa berwarna kecoklatan dan juga menambah rasa. Setelah itu, saya akan menambahkan gula putih 2 sendok. Untuk mengentalkan kuah dari cendil ini, saya akan melarutkan tepung tapioka dengan air putih. Saya akan menuangnya sambil diaduk supaya tidak menggumpal. Sebenarnya dari kedua resep ini saya kembangkan lagi karena belum tentu bahan yang pertama kita dapat dari resep dari orang itu bisa kita cocok ya. Nah, bahan-bahan ini kita sendiri yang akan mengkombinasikan lagi kembali. Nah, pemirsa, saya telah selesai menyiapkan bubur sumsum. Sekarang saatnya saya menyajikan ke dalam mangkok. Pertama, bubur sumsum. Saya tambahkan candil. Candil ini udah berubah warna ya. Seperti begini. Nah, pemirsa, untuk sebagai pelengkap dari menu bubur sumsum ini, boleh pemirsa tambahkan gula aren ataupun gula merah. Yang kedua, santan. Nah, pemirsa, inilah dua menu kesukaan keluarga saya. Ada menu pertama, lemper vegetarian. Yang kedua, bubur sumsum candil. Kedua resep ini mengandung karbohidrat yang bisa menambah tenaga. Jadi, tidak salah kalau keluarga Anda memilih kedua menu ini sebagai makanan sehat. Terima kasih telah menonton Dapur Mama Sonita. Silakan mencoba resep saya. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh